baik teman-teman Paskib TV. Ini alhamdulillah sudah ada teman-teman kita dari teman-teman stand up ya. Ada Indra Cigel dan juga Om Awe. Om Awe sekarang bukan presiden ya? Bukan, mantan presiden. Oh, mantan presiden. Iya. RI berapa nih? Dia sekarang kamu keluarga biasa. Dia warga biasa. Ah, aneh, gue nonton yang dia ngurusin Apple, wah top banget. Ngurusin hewan. Ngurusin hewan. Jatuhnya mah dia pawang. Yeah, jadi penyakit Apple itu? Goblok. Jegel, dia pawang, ya, Jegel, masuk nominasi ya? Iya, alhamdulillah. Oh menang? Alhamdulillah menang. Nah, alhamdulillah. Apa aja Om Abe? Tendangan terbaik. Madun dong, goal. Madun. Goal Puskas Award. Nah, Jegel dulu dah. Ya. Adanya Anukom ini apalagi alhamdulillah ya nyabet dua penghargaan. Ya. Menurut Indra gimana? Apa ya maksudnya yang tidak dipungkiri bahwa apresiasi-apresiasi seperti ini tuh sangat butuh gitu untuk apa ya namanya? Untuk apa? Regenerasi oh, gitu. Ya. Jadi anak-anak yang lain yang mau ngerasa punya minat di dunia komedi tuh ini loh ada apresiasi gitu, ada hal-hal kayak gini. Jadi ya kalau jujur-jujuran aja, ini banyak membantu komedian-komedian muda untuk terekspos lagi, untuk lebih giat lagi, gitu-gitu. Jadi kayak ini cuman bonus-bonus gitu loh, bang. Jadi ada hal-hal yang ya sebenarnya sih kalau ngincer ini aja tuh nggak baik juga sebenarnya, ya kan. Tapi ini apresiasi yang dilakukan Paski terhadap semua seniman komedi Indonesia. Jadi ya bersyukur dan jangan takut lah jadi komedian gitu. Jangan takut lapar. Masih takut banyak kok teman-teman kita yang ada job. Ya gitu. Enggak. Nah, sekarang ya saya thank you buat yang jaga. Ini senior dulu. Senior. Iya, senior. Senior saya. Yang lebih senior, lebih tepatnya Uzur. Bang Awe. Bang Awe apalagi ngurusin stand up juga, ngurusin gitu kan. Bang Awe melihat dunia perkomedian kita gimana sih? Wah, sekarang mah udah apa ya udah ya sangat diterima di mana-mana lah ya. Kita bahkan dulu stand up juga ngalamin masalah apa masa-masa struggle gitu, kita tampil tuh di beberapa tempat orang belum ngerti kalau khusus stand up ya. Tapi sekarang kayak udah semua nerima aja, di beberapa acara musik bahkan ada stand up-nya gitu. Di segala medan tuh kalau ada komedi terus ada stand up, semua orang udah wah ini nih ditunggu-tunggu. Kalau dulu gitu, kayaknya segmented banget ya. Iya, dulu tuh yang ditimpukin lah ya kan, kalau denger cerita komedian dulu. Oh, iya. Yang tidak boleh main di cancel lah, ketemu orang mabuk lah. Iya, gitu. Nah sekarang tuh alhamdulillah kita nggak ngalamin yang kayak gitu-gitu sangat dihargai. Terus yang mungkin dulu ada uangnya di bawah panitia gitu. Iya kan, kalau sekarang tuh kayak alhamdulillah sangat dihargai tadi itu. Jadi bukan perjuangan sendiri. Iya, jangan takut lapar lah karena selama daun masih hijau ya kan, makan daun. Siap. Kita bisa masih bisa makan daun. Intinya juga maksudnya ya sekarang semua pun apapun butuh komedi kan, maksudnya ya konten kreator banyak banget yang naik gara-gara konten komedi. Yes. Jadi komedi sangat membuat medianya banyak. Gitu. Ya baik. Harapannya buat komedi Indonesia ke depan. Harapannya regenerasinya terus ada, terutama lawak grup sih. Walaupun kami stand up comedian, kami tuh besar nonton lawak grup. Siap. Jadi Jakarta, Warkop, Bagito. Jali-jali, atau Jeli-jeli gak? Jeli-jeli apa? Nah, ada grup lawak namanya Jeli-jeli. Grup lu ya? Grup lawak, ya. Bukan, gue mah FBI. Nah itu maksudnya, justru kita pernah ada obrolan sama Pak Jarwo. Pak Jarwo ini gimana, apa yang bisa stand up Indo bantu untuk lawak grup gitu. Tiduran, dia udah tua kan ya Pak Jokowi. Pak Jaroni emang Bang Awe nih. Gitu, apakah panjang umur. Maksudnya untuk, karena kita kangen juga ya. Dan itu yang kita harapin ada grup-grup baru. Semoga harapannya bisa tercapai. Thank you banget Bang Indra. Terima kasih terus komedi Indonesia. Amin. Sehat terus Bang Awe, salam buat Presiden. Siap, terima kasih.